Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو صدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى Allah hadirkan kita bertemu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di malam 26 bulan Syawal 1441 Hijriah di Masjid Al-Jihad untuk kita lanjutkan haji kita kitab Nidaratul Rahman di hari lima. Kita masih belum selesai melanjutkan tambah tawassul, kita masih sampai pada syarat doa Nabi, sampai pada wa'as'alullah kalimatan syarat salawat dan salam atas Nabi kita, junjungan kita, qurratu a'yun kita. Beliau telah menyampaikan risalah secara sempurna, tidak ada satupun yang terlewatkan dalam syariat ini, sehingga sikap mukmin dalam melaksanakan Islam harus berdasarkan dasar atau dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Karena itulah dasar yang otentik, di mana ada perintah itu juga ada larangan. Dalam urusan duniawi saja, seseorang mau beli tanah, rumah, kalau sertifikatnya palsu tidak dirawat. Beli kendaraan, surat-suratnya palsu tidak dirawat. Apalagi urusan akhirat. Dalam urusan ibadat harus ada dasarnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Makanya di tarjih itu tidak boleh menggunakan hadis palsu maupun hadis dhaif sebagai landasan. Maka di tarjih itu ada istilah As-Sunnah Al-Maqbulah, hadis yang derajatnya sahih atau di bawahnya ada derajat yang hasan, dipakai sebagai landasan dalam beribadah, beribadah dan yang lainnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mari kita masih membaca lagi doa yang mulia ini agar kita yang belum hafal menjadi hafal, yang sudah hafal akan bertambah melakukan hafalannya. Allahumma bi'alni kalwi wa qudratika ala khalq ahyini ma 'alimta al-hayat khayrani wa tawaffani idha 'alimta al-wafa khayrani. Allahumma inni as'aluka khushyataka fil ghaib wa shahada wa as'aluka kalimata al-haqq fil ghita wal ghadab wa as'aluka al-qasda fil ghina wal faqr wa as'aluka na'ima la yanfad wa as'aluka qurrata 'aynin la tanqatib wa as'aluka ridha wa taqwa wa as'aluka wa ta'ishu wa ta'awuz wa as'aluka dalal
Keselamatan seseorang, fi'il bil lisan, bergantung bagaimana
harus berbicara, kapan dia harus diam. Dia mengerti, dia mengilmui. Kadang-kadang diam itu lebih baik baginya. Tapi kadang-kadang harus berbicara, karena di situ ada mutiara. Kalau diam itu emas, bisa jadi berbicara itu adalah mutiara. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis menyebutkan barometer keimanan seseorang, tolak ukur keimanan seseorang itu dia bisa berbicara baik atau diam. Dia bisa berbicara hak atau sebaiknya dia diam. Kalau dia mau berbicara, hanya yang baik, hanya yang benar. Allah memerintahkan wa qulu qawlan sadida. Berkatalah, berucaplah kalian dengan qawlan sadida. Masih ingat prinsip komunikasi di Al-Qur'an? Ada qawlan sadida, ada qawlan karima, ada qawlan ma'rufa, ada qawlan baligha, ada qawlan layyina. Itu semua di Al-Qur'an diperintahkan. Di sini qaulan sadida untuk menjaga lisan kita. Allah yang memerintahkan. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tegas menyampaikan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fa yaqul khairan aw yasmut. Berbicaralah yang baik atau diam. Hadis ini agak panjang. Hadis yang pertama dalam satu rakaat, kamu kata yu'minu billah wa yu'minu akhir falyukrim dhaifa. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya itu. Wa man kana yu'minu billah wa yu'minu akhir falyuhsin ila jari. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berbuat baiklah kepada tetangganya. Wa fi riwayah wa la yu'ni jarah, jangan kau sakiti tetanggamu dengan ucapan atau perbuatan. Wa man kana yu'minu billah wa yu'minu akhir falyasil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sambunglah tali kekerabatan itu. Silaturahim itu lakukan, tunaikan. Dan di akhir itu Rasulullah menyampaikan, wa man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, ucapkan yang baik saja. Jaga lisan. Aw liyasmut, kalau dia tidak bisa berbicara yang baik, hendaklah dia. Uqbah bin Amir datang kepada baginda Rasulullah SAW. Faqala, ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah, apa itu keselamatan? Bagaimana supaya aku mendapatkan keselamatan? Beliau bersabda, amsik alaika lisana. Wa fi riwayat, fa asyara ila lisani. Rasulullah menunjukkan pada lisan mulia beliau, amsik alaika lisana. Jaga ini untukmu lisanmu itu. Wal yasa'ka baituka, wal yasa'ka baituka, perluas rumahmu. Maksudnya agar engkau berlapang-lapang di rumahmu, agar engkau kerasan di rumahmu, agar engkau senang di rumahmu. Ciptakan itu. Artinya jangan banyak keluar rumah kecuali ada hajat. Hajat itu belajar, hajat itu menunaikan ibadah sholat fardhu, hajat itu mencari maisha, mencari nafkah, hajat itu mungkin silaturahim, amar ma'ruf nahi munkar, melaksanakan tugas dan semisalnya. Jika tidak, tinggalan di rumah. Wal yasa'ka baituka wabki ala khati'atika. Tangisilah atas kesalahan. Artinya jika kau salah atau berdosa, menyesal. Tandanya dengan menangis kepada Allah Subhanahu wa Taala. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa Taala. Teringat dengan hadis, sab'atu yudhilluhu Allah yawma la dhilla illa dhillu. Ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di saat itu tidak ada naungan kecuali naungannya. Rajulun yadhkurullah khaliyan, seorang yang berzikir kepada Allah di saat sendiri, bilang matur ya kepada Allah, minta ya kepada Allah, bermunajat kepada Allah, fafadat 'annana,
menyesali dosa-dosa yang dia lakukan, menyesali kebaikan yang pernah terlewatkan tapi dia tidak melaksanakan. Kan banyak Bapak Ibu, orang mengerti kebaikan tapi tidak bisa melaksanakan kebaikan itu. Semua orang tahu mengucapkan subhanallah walhamdulillah, cuma butuh berapa untuk bisa mengucapkan 100 kali. Tapi tidak semua orang bisa melaksanakan. Semua orang tahu keutamaan kalimat tadi, khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani fil rahman, subhanallah walhamdulillah, wa fi riwayat subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Dua kalimat ringan di lisan tapi berat dalam timbangan amal, sangat disuka oleh Allah, yaitu ungkapan subhanallah walhamdulillah. Tapi tidak semua orang bisa memanfaatkan mengucapkan itu. Semua orang tahu man qara'a asyra marrat surat al-ikhlas hatta yakhtimuha, man qala qul huwallahu ahad allahu shamad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad muqinan asyra marrat. Siapa yang mengucapkan ini 10 kali ikhlas karena Allah, benar berarti yang dia baca, dan Allah lahu baitan fil jannah, Allah sediakan rumah di surga. Semua tahu tapi tidak semua orang bisa melaksanakan. Maka bermunajat kepada Allah, betapa banyak kesempatan untuk melakukan amal soleh tapi terlewatkan, kita menyesali itu. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang Badui datang, Ja'al A'rabi, seorang desa, orang desa datang. Faqala ya Rasulullah, 'allimni wa ajiz. Wa fi riwayah, idhni wa ajiz. Ya Rasulullah, ajari aku, nasihati aku. Tolong ringkas nasihatmu itu ya Rasulullah, jangan banyak-banyak. Aku tidak bisa banyak menangkap nasihat yang terlalu banyak. Simple. Maka beliau bersabda, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'." Jika engkau berdiri untuk salatmu, salatlah seperti salat perpisahan. Maka engkau akan berusaha secara maksimal. Jika ini adalah salat yang terakhir, tentu dia akan memperbagus dan akan menjadikan salat yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala tukallim wala takallam bi kalamin ta'tadiru minhu. Wa fi riwayah, wala takallam bi kalamin ta'tadiru minhu. Jangan kau berbicara dengan satu ucapan yang setelah itu kau akan minta maaf. Berarti tidak terkontrol. Suka keluar statement pernyataan yang menyakitkan, yang tidak terkontrol. Artinya harus hifdzul lisan, harus menjaga lisan. Dan itu yang kita minta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi fil ridha wal ghadab. Termasuk di dalamnya adalah untuk bisa menjaga lisan kita. Wa ajmi' al-ya'sa amma fi aydin nas. Kumpulkanlah semua keputusasaan pada dirimu agar engkau tidak lagi menginginkan apa yang ada di tangan manusia. Itu secara tekstual artinya wa ajmi', kumpulkan al-yasa, putus asa, amma fi aydin nas, dari apa yang ada di tangan manusia. Bahasa terjemahannya secara gamblang, jangan kau banyak berharap di tangan manusia. Orang yang banyak berharap dari manusia, siap-siaplah kecewa. Tapi orang yang berharap kepada Allah, Allah sangat suka. Dan Allah la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah ingkar janji. Di sini ada nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita menjaga lisan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di lembaran Bapak Ibu sudah ada kiat-kiat menjaga lisan. Nanti suatu saat kita ketemu dengan bab yang lain, juga diambil dari tulisan Ibnu Qayyim, Tis'atu Asbab
tis'atu asbab, 9 sebab insyirahu sodar yang membuat lapang dada bisa terkontrol kapan dia berujang dan sebisanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita untuk kita ngaji dari ulama-ulama yang seperti itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Kenapa kita harus hifdzul lisan? Karena Allah yang memerintahkan. Tadi di awal kita sudah sampaikan wa qulu qawlan sadida. Berkatalah kalian dengan kalimat ucapan yang benar, yang jujur. Bahkan seperti kita maklumi, dari lidah ini, dari lisan ini, potensi berbuat salah itu banyak. Mulai dari namimah, humazah, lumazah, namimah, riba, fitnah, dan semisalnya. Makanya Allah berfirman, ayat ini sudah pernah kita kaji beberapa bulan yang lalu. Di sini la yautab ba'dukum ba'da. Janganlah engkau berbuat riba. Riba itu dengan lisan. Walaupun di era milenial saat ini riba kadang tidak dengan lisan, dengan gadget, dengan handphone. Bisa berriba, mau tidak kita harus bijak. Apa itu riba? Di sini dosa-dosa lisan dan riba berbohong, humazah, mengumpat, humazah, riba, namimah dan semisalnya. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Rasulullah bersabda, ada dulu nama riba. Tahukah kalian apa itu riba? Qalu Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maka beliau bersabda, zikruka akhauka bima yakum. Engkau menyebut saudaramu apa yang ada pada saudaramu, keluarganya, anaknya, pekerjaannya, fisiknya, sifatnya, karakternya, apa yang ada pada saudaramu itu bima yakum. Yang jika dia tahu kalau itu kekurangan itu disebut, dia tidak suka. Merasakan aib saudara kita, walaupun itu memang ada pada saudara kita, itu namanya riba. Tila dikatakan, apa roaita ya Rasulullah, bagaimana pendapat panjenengan? Hingga nabi akhir ma'akul, jika apa yang aku ucapkan itu memang benar apa adanya ada pada saudara itu. Kola dia bersabda, hingga nabi ma'akul, fakodiru tabaca. Jika yang kamu ucapkan itu benar dan dia tidak suka dan itu aib baginya, faqadir tabtah, maka engkau telah berbuat riba. Wa illam yakun fihi faqad bahaja. Tapi jika itu tidak ada pada saudaramu yang kau tuduhkan, yang kau tuduhkan itu, itulah fitnah. Dosanya lebih besar. Bapak Ibu rahimakumullah, masih tentang hifdzul lisan. Saya ambil dari syarah penjelasan di kitab ini, hifdzul lisan. Inna Allah yarda lakum thalatha. Sesungguhnya Allah ridha kepadamu tentang tiga hal. Wa yakrahu lakum thalatha. Dan Allah juga benci terhadap tiga hal. Fa yarda lakum an ta'budu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah sangat ridha ketika engkau beribadah secara ikhlas dan engkau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antaqsimu bihablillah jami'an. Allah ridho yang kedua, engkau bersatu, berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa la tafarraqu. Dan kalian sangat disuka ketika kalian tidak bercerai-berai. Wa yakrahu lakum qila wa qala. Allah sangat benci kepada qila wa qala. Katanya, cakna. Kemarin sebelum
RI kan sudah beredar yang menjadi menteri ini, tidak tahu sebelumnya dari mana. Bahkan boleh saya kerja susunan kabinet, boleh kerja kabinet ini disusun. Masya Allah. Maka kita jangan mudah untuk memberikan statement yang tidak benar kalau kita mengutip dari mana. Tapi kalau dari Al-Quran atau dari hadis dan itu sahih, maka kita boleh menyampaikannya. Ikulli maqal maqam, ikulli maqam maqam. Setiap tempat ada pembicaraannya dan setiap pembicaraan juga ada tempatnya. Jangan ngobrol pembicaraan yang tidak pada maqamnya sehingga tidak salah persepsi. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Yang dibenci juga wa qala kathratus su'al. Banyak bertanya tetapi pertanyaannya itu tidak ingin mencari tahu. Perilaku guru. Bertanya boleh kalau bermaksud untuk klarifikasi. Kalau bermaksud untuk menguatkan. Kalau mau mencari informasi, boleh bertanya. Bahkan harus bertanya. Dan untuk bertanyanya, tanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu kepada ahli dzikir. Siapa ahli dzikir? Ahli dzikir pada ketika ayat itu turun adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalian ingin tahu bagaimana cara beribadah, bagaimana macam ibadah, bagaimana kaifiat ibadah? Tanyalah pada ahli dzikir. Siapa itu? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika ayat itu turun, Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Ketika itu masa sahabat khairun nas. Ini sebaik-baik manusia, sebaik-baik manusia adalah zaman ini. Setelah itu, summa alladziina yaluna. Kalau tidak ada di generasi sahabat, di generasi tabi'in. Setelah itu, atsba'u tabi'in. Jadi kita bertanya kepada ahlinya. Maka cara beragama yang benar adalah cara beragamanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Karena mereka mendapat pendidikan langsung. Ketika Rasulullah beribadah, mereka para sahabat melihat. Ketika mereka tidak tahu, mereka bertanya. Setiap hari, setiap saat berkumpul dengan Nabi. Dan Allah yang sudah menggaransi radhiyallahu anhum ajma'in. Radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya ada kekeliruan pada sahabat, Allah telah mengampuninya berdasarkan beberapa ayat itu. Wa ida'atil mal. Dan yang ketiga yang dibenci oleh Allah, menyia-nyiakan harta. Minum air, jangan langsung dibuang kalau musim belum habis. Habiskan makanan. Tidak digantung. Punya paket data, jangan gunakan yang tidak berguna. Hanya digunakan untuk kemaslahatan. Semua akan ditanya, semua akan dipertanggungjawabkan. Min aina iktasabat wa fima anfaq. Dari mana didapat, kemana dibelanjakan. Pertanyaan itu senantiasa kita harus ingat, Bapak Ibu, agar kita memanage amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk ketaatan. Terngiang di benak kita, di pikiran kita, bahwa setiap kita besok akan ditanya tentang empat hal, tentang umur, kemana dihabiskan, tentang jasa, kemana kita gunakan, capeknya atau apa, tentang ilmu, kita sudah banyak ilmu, diamalkan atau tidak. Yang dituntut oleh Allah itu bukan
Kita dibalas oleh Allah bukan karena ilmu kita, bukan karena referensi, tapi amalia, implementasi dari ilmu itu. Oh ini keutamaan sholat duha. Kita pernah sholat duha, besok kita hanya tahu keutamaan sholat duha, tapi tidak pernah sholat duha. Tahu keutamaan berinfak, tapi tidak pernah berinfak. Ditanya besok tentang ilmunya, semua akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, maka kita menjaganya. Bahkan di kitab Hifdzul Lisan ini juga disebutkan hadits yang sahih bahwa manusia ini berpotensi berzina. Coba kita perhatikan. Kutiba 'alaihi Adam nasibuhu minaz-zina. Telah dicatat bagi anak Adam itu dalam kehidupannya akan banyak melakukan zina. Mudrika dzalika la tahab. Fal 'ainani zina. Huma tawab. Jika tidak bertobat kepada Allah, tidak beristighfar, zinanya mata adalah dengan melihat. Waludunani zina huma al-istima'. Zinanya telinga mendengar. Mendengar yang dimurkai Allah itu berzina. Walisan zina ul-kalam. Lisan ini juga berzina dengan pembicaraan. Walyadu ziniha al-bajhu. Tangan berzinanya juga menjulurkan tangan, menggunakannya untuk kemaksiatan. Warijlu zina al-khutu. Zinanya kaki adalah dengan melangkah. Wal qalbu yahwi wa yatamanna. Hati juga berzina, berangan-angan. Wa yusaddiqu dzalika al-farju wa yukadzibu. Diteruskan atau tidaknya oleh al-farj pada setiap orang itu tergantung bagaimana dia mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi zina yang akbar itu diawali dari mata, dari telinga, dari lisan, dari hati, dari tangan, dari kaki. Allah mengingatkan la taqrabu zina. Jangan dekat-dekat kepada zina. Bapak Ibu rahimakumullah, masih di bab ini, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sesungguhnya, karakter muslim itu adalah yaitu orang yang muslim lainnya itu selamat dari lisannya dan dari tangannya. Selamat dari riba, selamat dari fitnah, selamat dari umpatan, selamat dari ocehan. Selamatnya dan dari perbuatannya. Inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul muslimina khair? Muslim yang paling baik itu yang bagaimana? Beliau bersabda, man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang paling baik itu kalau bisa, kalau dia bisa membuat muslim yang lainnya itu selamat dari lisan dan dari tangannya. Bapak Ibu rahimakumullah, begitu juga hadis tentang bahayanya kalau tidak menjaga lisan. Kalau bukan maunah dari Allah, lisan ini begitu mudahnya berucap kata-kata yang tidak baik. Rasulullah menyampaikan, mayyamanna lima baina yadayhi wa ma baina rijlaihi aqman lahul jannah. Siapa saja yang bisa menjamin untukku, dia bisa menjaga antara kumis dan jenggotnya, berarti menjaga lisan, dan menjaga kemaluannya dari berzina, aqman lahul jannah, aku jamin dia dijamin masuk surga. Kita harus menjaga. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khair.
barometer keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir ketika dia bisa menjaga ucapan dari yang tidak baik. Dia mau berbicara hanya yang baik. Kalau dia tidak bisa diam, akan diam. Atau dalam hadis al-Arba'in an-Nawawi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yaqin. Termasuk bagusnya barometer, tolok ukur bagusnya keislaman seorang itu, tarkuhu ma la yaqin, dia akan meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat. Jangankan berbahaya, yang tidak bermanfaat dia akan tinggalkan. Makanan, kalau tidak bermanfaat, kalau berbahaya pasti tinggal. Tidak bermanfaat saja, tidak bergizi, tidak bernutrisi, dia akan tinggalkan. Minuman juga demikian. Itu barometer keimanan, bagusnya keislaman seseorang. Ucapan, jangankan yang diharamkan, yang boleh tapi tidak bermanfaat, dia akan tinggalkan. Oleh karena itu, saudara-saudara kita yang masih merokok, ingatkan dengan hadis ini supaya berhenti dari merokoknya. Kenapa? Karena mengamalkan hadis yang mulia. Kalau jamaah masjid lagi akan tidak ada yang merokok. Tidak ada. Di luar juga ada. Terakhir apa ibu? Innal 'abda, seorang hamba, la yatakallamu bi kalimatin ma yatabayyana ma fiha. Yang diucapkan itu benar-benar dia berucap. Yahwi biha finar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Kalau ucapannya itu ucapan yang batil, sumpah palsu, namimah, dusta, riba, mengumpat, memfitnah, itu akan membuat menjadi sebab dia akan dijerumuskan ke dalam api neraka. Kalau dia bisa menghindari, dia akan terjaga sejauh timur dan barat. Masya Allah. Dan itu janji dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, itu yang bisa kita kaji malam ini. Pada intinya, mari kita amalkan doa itu. Bisa kita baca setiap selesai mendengar azan. Kita baca Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq ahyini idza kanatil hayat khairan li wa tawaffani idza kanatil wafat khairan li. Terus sampai selesai kita amalkan. Kalau belum hafal enggak apa-apa, dibuka lembaran mungkin sudah 2 pekan yang lalu ya, untuk dihafalkan. Dibaca setiap selesai sholat malam kita, sebelum kita berangkat ke masjid untuk sholat subuh, kita baca. Kita sempatkan waktu yang terbaik untuk membaca doa yang terbaik dari doa dari Rasul yang terbaik. Dan itu beliau amalkan dan beliau ajarkan kepada kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.